bisa nyambung nanti sama Kenzo Marco, mensupport karir. Kegiatan aku masih coaching, personal private gitu, terus masih di House of Hope. House of Hope itu ada sebuah yayasan di mana kita memberikan grooming, kita kasih pendidikan juga, kita kasih pekerjaan buat anak-anak IBK, individu berkebutuhan khusus. Oh, sekarang kakak udah ikutan itu emang dari dulu atau seperti apa? Udah 1 tahun terakhir, karena ini juga baru 1 tahun adanya di Bandung. Hopefully next year kalau memang bisa dan Tuhan mengizinkan bisa ada cabang di Jakarta. Kenapa sih ngambil ke situ? Karena memang background aku kan di early childhood education for kids with special needs dan psikologi, jadi balik lagi ke passionnya aku aja. Nah, tapi gimana respon orang? Respon? Anak-anak juga. Anak-anak happy karena ya gitulah, melihat maminya happy, anak-anak happy. Ini kakak gimana kakak terlihat semakin lurus, semakin cantik, aduh, semakin auranya keluar. Terima kasih. Setelah pasca, ya begitulah, gimana tuh kak? Gimana? Jadi namanya healing journey butuh waktu, and saat ini aku bisa bilang my healing journey already completed, so I'm good, happy, ya gitu. Tapi selama ini, so far ada nggak sih mungkin ada calon pengganti ayah anak-anak udah deketin, oh ini kayak tapi masih dipilih-pilih, cari-cari. Fokus sama kerja aja dulu. Tapi nggak menutup kemungkinan apa akan selamanya single, apa nggak akan? Of course not. Artinya udah ada dong. Jadi belum ada keinginan mencari penggantinya. Mencari penggantinya, kalau memang ada yang cocok dan emang nyambung, chemistry-nya dapet, why not? Nah, so far seperti apa sih? Kalau para fans pengen dulu ini, pengen tahu kriterianya kayak gimana? Kriteria saya? Orangnya harus fit, supaya bisa ngimbangin aku yang fit. Adventurous, lucu, karena aku suka ketawa. Apalagi ya? Oh, yang pasti juga harus beriman, takut akan Tuhan supaya bisa jadi imamnya aku. Bisa nyambung nanti sama Kenzo Marco, mensupport karir aku. Tapi dan udah mensupport dia. Udah pernah ada ini ya, bayangan orang itu nih. Enggak, pertanyaannya kayaknya harusnya dari kalangan artis kah atau dari kalangan pengusaha atau gimana? Enggak ngaruh. Chemistry ya chemistry aja, mau apapun dari kalangan apapun, kalau emang chemistry-nya dapet, orangnya baik, udah. Udah berapa lama lo jadi sekarang? Apanya? Sama yang baru ini. Yang bilang udah ada siapa? Oh, benar. Menyimpulkan. Tapi yang mendekatkan udah ada ya, kan? Udah jadi teman dekat. Ya maksudnya ada lah teman, tapi kan ada teman dekatnya agak lebih sedikit lah. No comment. Berarti sendirian udah berapa lama? Sendirian? Iya, 1 tahun terakhir ini. Iya. Oke. Ya, makasih ya.